7,3 skala Richter, korban gempa di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih butuh bantuan logistik. Sementara di Desa Cicangkareng, Cibinong, Cianjur, Jawa Barat, hari ini upaya pencarian korban tanah longsor akan kembali dilanjutkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, Sofi Syarif akan melaporkan secara langsung dari Pangalengan dan juga ada Yuda Panjaitan dari Desa Cicangkareng, Cianjur. Kita ke Sofi Syarif terlebih dahulu. Sofi, bagaimana kondisi terkini di lokasi pengungsian selama 3 hari terakhir? Ya, Timi dan pemirsa, 3 hari setelah terjadinya bencana gempa bumi 7,3 skala Richter dengan epicentrum di pantai selatan di kampung ini, di kampung Sidamukti, Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, para pengungsi masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sampai saat ini belum ada bantuan yang turun dari pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun